Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Tani Ternak Lombok. Baik teman-teman, hari ini kita akan buat konten cara panggang ayam. Cara panggang ayam yang benar ya teman-teman. Ini kita pakai serabut kelapa. Dan ayamnya juga seperti digoreng teman-teman. Teman-teman bisa lihat gimana caranya. Ini sekali nah ini bisa 40 ekor ya teman-teman ya. Ini ayam broiler teman-teman ya. Ini kita tidak pakai kipas, tidak pakai blower juga teman-teman ya. Apinya tidak terlalu kuat, alami ya apinya teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada yang mau belajar panggang ayam, bisa pakai serabut kelapa ya teman-teman ya. Kenapa harus pakai serabut kelapa? Supaya ayamnya kelihatan kuning seperti digoreng teman-teman, dan rasanya juga enak, gurih. Tidak seperti pakai kayu ataupun arang teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, ini udah matang. Ini tinggal dibawa ke pasar ini teman-teman. Ini udah matang, tinggal di kasih sambal. Teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan silakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.